Kalau yang sama itu ada yang bau mulut, nampaknya ada yang bau mulut. Cepat. Ya, untuk kita sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Dirkrimum Polda Kepulauan Riau, Kasat Serse Polresta Barelang, rekan-rekan media yang saya banggakan. Terima kasih, pada hari ini kita masih dalam kondisi sehat dan berkenan teman-teman media untuk hadir mengikuti ekspos pengungkapan keberhasilan dan penindakan aksi premanisme. Rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana instruksi Bapak Kapolri kepada seluruh Kapolda dan Kapolres jajaran pada hari Jumat kemarin tanggal 11 Juni 2021 untuk melakukan penindakan terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat serta tindakan putih yang dilakukan oleh para preman. Merespon dari perintah Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Kepri telah memerintahkan jajaran Direktorat Kriminal Umum dan Polres jajaran Polda Kepulauan Riau untuk melakukan penindakan terhadap aksi premanisme. Penindakan ini membuahkan hasil. Yang pertama, bahwa tim dari Polda Kepulauan Riau pada pagi dini hari tadi pukul 00.30 Sabtu 12 Juni 2021 mendapatkan informasi adanya beberapa oknum yang meminta uang jasa parkir melebihi batas. Kemudian tim langsung bergerak ke TKP, yaitu di Pasar Tos 3000 di wilayah Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja. Dan di TKP tim berhasil mengamankan 4 oknum yang melakukan pungutan liar terhadap parkir yang melebihi batas tarif parkir. Dan keempat oknum ini tidak memiliki surat tugas sebagai juru parkir. Kemudian juga tim bergerak ke wilayah pasar tradisional di Seidor. Di TKP kedua, tim berhasil mengamankan 8 pemuda yang tanpa dilengkapi identitas ini melakukan pemerasan terhadap pengunjung pasar. Kedelapan pemuda ini akhirnya diamankan oleh tim, dan dari pengakuan sementara dari kedelapan orang ini melakukan pemerasan ataupun meminta uang kepada masyarakat yang ada di pasar tradisional Sejodor. Kemudian tim lanjut bergerak ke TKP ketiga, yaitu di Simpang Pasar Samarinda Sejodor. Di TKP ketiga, tim mengamankan seorang pemuda inisial DA yang saat itu melakukan keributan dengan masyarakat sekitar dan membawa senjata tajam. Setelah itu tim kembali dan membawa 13
tersangka ini ke Mapolda berikut barang buktinya. Rekan-rekan sekali, upaya penindakan aksi premanisme ini juga diimbangi atau dilakukan oleh jajaran Polresta Barelang. Di mana Polresta Barelang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pungutan liar di berbagai tempat parkir. Di berbagai tempat parkir yang ada di Kota Barelang. Tim dari Polresta Barelang yang dipimpin oleh Kasat Serse, Kompol Andri, langsung bergerak dan ada 8 TKP lokasi perparkiran di Kota Barelang yang didatangi, dan dari 8 lokasi tersebut atau 8 TKP tersebut berhasil diamankan 10 orang oknum yang terbukti melakukan pungutan liar tidak sesuai dengan ketentuan dan di luar batas daripada jam yang ditentukan. Rekan-rekan sekalian, apa yang dilakukan ataupun yang saat ini ditindaklanjuti oleh Polda Kepri dan jajaran ini merupakan salah satu bentuk respon kami untuk menjawab instruksi dari Bapak Kapolri dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dapat kami sampaikan juga terhadap 12 oknum yang melakukan aksi premanisme yang diamankan oleh Polda Kepulauan Riau ini nanti akan ditindaklanjuti, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian satu orang yang didapati membawa sajam ini akan dilimpahkan ke Polresta Barelang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara terhadap 10 tersangka yang diamankan oleh Polresta Barelang, mereka akan dikenakan pasal 7 dan pasal 60 junto pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batam nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda Rp50.000. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan bahwa operasi penindakan terhadap aksi premanisme ini akan terus dilakukan oleh jajaran Direktorat Kriminal Umum dan Polres jajaran Polda Kepulauan Riau. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman Pak Dirkrim Um memberikan untuk kepentingan pribadi mereka, dan saat ini masih didalami oleh penyidik apakah ada aktor intelektual di balik apa yang mereka lakukan. Begini ya. Diri-diri semua. Berbaris. Pegang.
Kan duduk sama apa. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelbi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.